Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emily Agustin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ide bisnis saya, yaitu Accounting Service NCT. Pertama, saya akan mengenalkan terlebih dahulu rekan-rekan bisnis saya. Di sini ada Neno sebagai sekretari dan Monita sebagai bagian finansial. Permasalahan customer yang biasa dihadapi dalam akuntansi, biasanya itu mereka kurang teliti dalam berhitung maupun dalam pencatatannya. Mereka juga biasanya ingin mengerjakan semua laporan dengan sendirinya. Di sini kami hadir untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang mereka sedang hadapi. Jasa akuntansi yang kami tawarkan, di sini ada pembukuan, kompilasi laporan keuangan, pelatihan akuntansi, dan masih banyak lagi. Target customer kami untuk 50%-nya lebih ke perusahaan. Tetapi di sini kami juga siap membantu siapapun yang membutuhkan jasa akuntansi kami. Untuk market sizing, kami mempunyai target 80% dari total perusahaan yang ada di Jakarta Barat. Dari kompetitor, di sini bisa dilihat, kami berada di antara kompetitor di langsung yang melayani secara high end price. Nah, untuk kompetitor langsungnya sendiri, mereka masih berada pada bagian yang melayani secara high and slow maupun low and fast. Dari bisnis model kami, di sini untuk tahun pertama kami dapat mempunyai gross profit sebesar 500 juta rupiah. Untuk tahun kedua sebesar 1 miliar 50 juta rupiah dan untuk tahun ketiga sebesar 3 miliar. Dari dimulainya kami menjalankan bisnis, kami terus memunculkan ide-ide baru, mengevaluasi strategi pemasaran, menganalisa kekuatan dan kelemahan para pesaing, serta kami terus memberikan pelayanan yang terbaik guna mengembangkan bisnis yang kami jalani. Dana yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini berkisar 100 juta rupiah. Nah, untuk rincian biayanya bisa dilihat di sini, 7% untuk marketing, 5% untuk working capital, 30% untuk rekrutmen, 38% untuk SAPEK, dan 20% untuk product development. Nah, untuk pemasarannya itu sendiri, kami menggunakan metode content marketing, search engine optimization, social media, serta email marketing. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, bisa menghubungi kontak detail yang tertera di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.